Diam-diam, biar aku aja yang pesen ya. Terserah kamu lah. Mbak, aku pesen yang biasa aku pesen itu apa sih? Mbak tahu kan pasti. Biasa apaan lu? Orang lu baru aja kesini. Rahma, kamu baru kesini? Enggak, kesini tiap hari. Lu, gue setiap hari nongkrong di sini, gue gak lihat lu, masa lu? Baru kesini aja. Siapa sih lu? Ikut campur aja orang-orang. Emang gue hewan, kan gue manusia. Subscribe. Buruan subscribe. Rahma, kamu tahu gak warung yang itu di supermarket? Kamu udah pernah ke situ belum? Pernah kok. Yang benar kamu pernah. Kan itu warung baru. Huh? Ya kan, pas pertama buka aku langsung ke sana. Tempatnya di mana ya? Yang aku tahu dekat supermarket. Ya udah, dekat supermarket dong. Kan aku gak tahu supermarket yang mana. Kamu tunjukin dong yang mana. Ya aku juga lupa. Ah, kok cepet lupa sih? Kan bukannya waktu minggu kemarin. Ya kan kamu tahu sendiri, aku kan orangnya pelupaan banget. Bisa kamu marah, Ma. Yaudah yuk, antar aku nanyain ke orang. Oh, itu ada orang tuh, kita tanyain yuk. Kalian tahu gak warung yang baru di supermarket dekat itu supermarket? Yang dekat supermarket? Huh? Kita mah gak tahu. Aku tahu tuh. Mana di mana? Itu lurus terus belok. Oh, ya udah makasih ya, Bang. Sama-sama. Oh, itu tuh nama itu. Mana lurus bukan? Kan itu tuh ada belok kan kamu, Mak. Oh iya. Diam-diam, biar aku aja yang pesen ya. Terserah kamu lah. Mbak, aku pesen yang biasa aku pesen itu apa sih? Mbak tahu kan pasti. Biasa apaan lu? Orang lu baru aja kesini. Rahma, kamu baru kesini? Enggak, kesini tiap hari. Lu, gue setiap hari nongkrong di sini, gue gak lihat lu, masa lu? Baru kesini aja. Siapa sih lu? Ikut campur aja orang-orang. Emang? Gue hewan, kan gue manusia. Ya maksudnya kamu itu siapa sih? Udah, Rahma kamu. Aku aja deh yang pesen. Mbak, ini satu deh. Oke, siap. Apa aja suaranya pals banget sih? Nope. Suaranya pals sih. Yo imut nih, yo imut. Ya terserah gue lah. Kamu yang duluan. Apa? Udah lama diem. Iya. Itu yang duluan. Awas. Nih Neng, udah matang. Nih. Makasih ya. Makasih Julia. Ya dong sesama. Enak. Huh? Ih, kayak orang baru nyoba aja. Kenapa sih nyinyir mulu tuh orang? Terserah gue lah, hidup-hidup gue. Ih, bukan urusan lu. Ih, kenapa sih ngurusin hidup orang aja? Mbak, dia siapa sih? Oh, itu anaknya Pak Lurah. Oh, kok gitu banget sih mulutnya? Emang mulut gue kenapa? Sobek gitu. Nah, sobek sampai kesini. Sobek. Oke, aku akan ceritain. Jadi aku itu anaknya Palurah, anak hits di dunia. Jadi aku ini orang kaya banget. Jadi gue punya uang berapa JT apa berapa miliar gitu ya. Gue itu anaknya Palurah terhits di dunia ya teman-teman. Kita kabur yuk. Jadi kalian? Huh? Ada hilang. Jurig nih, jurig lah, jurig dari yang ini. Ini ada satu orang ya. Capek dinyinyirin orang. Mending kita tidur aja. Baca doa dulu. Ya, biarlah. Tapi kita ngobrol aja. Yuk. Huh? Gimana sih kamu orang udah doa tidur, ih?
Ya kan sambil nungguin teman-teman yang lain, masa kita berdua kan gak seru. Heh, teman-teman kita tuh lagi pidayan. Udah-udah sekarang tidur. Udah-udah deh. Hah? Aduh, berat. Au. Aku masih ngantuk tau. Udah bangun, mending kita ngobrol. Ayo. Masih ngantuk tau. Aku masih ngantuk. Heh, kan ada berita. Hah? Berita apa? Berita apa? Berita apa? Kalau berita langsung bangun lu. Kau udah ceritain cerita apa kek? Berita. Berita yang kemarin tuh. Aku yang mana Julia? Kemarin kan kamu lanjut part 2. Apaan sih gak lucu? Agak ribut aja lu. Gelucu. Ayo. Oh no. Malah tidur.